kasih. Rawan-rawan ini. Ayo 15 kaos, 15, 15 kaos. Mulai dari 5.000 aja pulang. Masuk, Pak, masuk, Pak. Banyak pilihannya, Pak, di dalam, Pak. Masuk, Pak. Awas, cocok. Buat padalah. Masih ini, Pak. Masih ala, Pak. Ini BH-BH bosku. Assalamualaikum bosku. Minggu 27 Maret 2020 bosku, menjelang Ramadan di Pasar Tupal atau Pasar Tugu Pahlawan Surabaya. Sedikit ada tip buat kalian yang suka berburu barang-barang bermerek atau branded di Pasar Minggu Tupal bosku. Kalau kalian mau cari barang-barang yang lebih bagus, cari-cari dulu yang ada di depan bosku. Biasanya yang diletakkan di paling depan, yang di kastop-kastop ini, barangnya lebih bagus daripada yang di dalam bosku. Jadi buat kalian yang cari barang, cari di bagian depan dulu bosku, baru masuk ke dalam. Ini BH-BH bosku, bekas tapi masih tampak seperti baru sih. Seperti ini contohnya bosku, biasanya kalau yang bagus-bagus dikastok di bagian depan bosku. Jadi di samping kalian bisa menghemat waktu karena tidak mungkin obok-obok pakaian sebanyak ini bosku. Biasanya kalau yang di depan ini harganya lebih mahal bosku daripada yang di dalam. Isi sekitar 5.000 sampai 10.000 bosku. Masuk, Pak, masuk, Pak. Banyak pilihannya, Pak, di dalam, Pak. Masuk, Pak. Seperti yang kalian lihat bosku, di depan ini mesti banyak orang-orang yang pilih-pilih daripada yang di dalam bosku. Jadi biasanya kalau ada barang baru, bongkar baru bosku, selalu ada di depan lapaknya bosku, di kastop di depan bosku. Jadi kalian tinggal cari mungkin sesuai dengan selera kalian. Harganya memang lebih mahal sedikit daripada yang di dalam. Stand yang saya sorot ini bosku letaknya sesudah jam besar bosku, sebelum jembatan belok kanan bosku, di tengah-tengah arah ke selatan bosku. Ribuan. Lima belas kaos. Pas itu, Pak. Asisten, Pak. Thank you.
jilbab 10 ribuan. Bisa kurang. Saya kan.